energi besar untuk minta doa yang hebat. Cukup dengan adanya orang tua kita muliakan, itu keramat yang dahsyat. Begitu ya. Maka agar kita ringan menghadapi ujian, yang pertama tadi apa? Allah telah mengukur kemampuan kita menghadapi ujian. Yang kedua, rojaul ajri minallah. Rojaul ajri minallah. Dan yang ketiga adalah temporer. Tidak ada ujian yang abadi. Betul ya? Ya, kita punya anak yang nakal, nggak sampai pak nakalnya puluhan tahun. Ujian penyakit kita nggak sebanyak, nggak sepanjang penyakit Nabi Allah Ayub 15 tahun penyakitnya itu. Puncaknya dia harus ditinggalkan oleh istrinya. Coba ada kan? Kita penyakit sampai 15 tahun enggak kan? Hah? 5 pekan. 5 pekan, sebulan lebih. Kayak 10 hari COVID itu. Dan COVID ini 2 tahun setengah saja selesai ya. Ya. Merasakan ringannya menghadapi ujian, maka katakan dalam diri kita ini sifatnya temporer.